Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul 'ardhi wa rabbul 'arsyil karim. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nushur. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. La ilaha illa ant. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan amal salat subuh pagi ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal usaha kita datang ke masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita teruskan sejenak seperti biasa bersama beberapa ayat kalamullah yang kita dengar dalam salat tadi. Kata ulama, bila kita bersolat, bila kita baca Quran dalam solat, kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita. Kita nak menyemak apa tadi percakapan antara orang yang bersolat dengan Allah dalam solatnya. Halaman 591 surah Al-A'la. Surah rata-rata di kalangan kita sudah hafal surah ini ya. Terdiri daripada 19 ayat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu wutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi shuhufil ula shuhufi ibrahim wa musa. Sadaqallahu alazim. Amanna bika ya rab, amanna bika ya rab, fazidna imanan ba'da iman. Ya Allah, kami mengimani kalam suci-Mu ya Allah, tambahkanlah selalu iman kami kepada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sabbih isma rabbikal a'la. Perintah kita bertasbih. Perintah kita bertasbih. Kata ulama, amalan yang sangat dirindukan oleh orang yang meninggal dunia, yang sangat dirindukan, sangat dirindui oleh orang meninggal, tasbih. Amalan bertasbih. Kalaulah dapat bertasbih sekali saja, dia merasa bahagia. Amalan yang sangat disukai oleh orang meninggal
apa amalan yang mereka kalau ada peluang mereka nak buat, katanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu maka kita dalam seafdal-afdal salat ya, seperti sujud dan ruku di antara salat, amal yang paling afdal dalam salat sujud dan ruku. Ruku dan sujud kita disuruh bertasbih. Supaya kita paham tasbih itu apa ya? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Sucikanlah nama Allah yang maha a'la, yang maha tinggi. Rabb, di sini ada perkataan Rabb ya. Nama Rabb, nama Allah yang pernah kita sorot bahwa Rabb itu maknanya lebih 10 ya. Allah itu al-a'la, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung. Kita disuruh bertasbih. Tasbih itu sama ada dalam salat, di luar salat, tasbih pagi petang ataupun tasbih yang pendek, tasbih yang sederhana, tasbih yang panjang, banyak kategori tasbih, mungkin dalam hadis puluhan jenis tasbih. Tasbih ringan yang disampaikan dalam khutbah Jumat, tak silap 2 Jumat atau 3 Jumat yang lalu, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Siapa yang baca tasbih itu katanya 100 kali akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Ada lagi tasbih yang sangat disanjung baginda Rasulullah SAW, katanya dua patah perkataan khafifatani, sangat ringan sekali disebut. Sangat ringan sekali disebut. Khafifatani fil lisan, sangat mudah disebut. Thaqilatani fil mizan, berat nilainya pada sisi Allah. Habibatani ilarrahman, sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu dia ya. Kemudian ada lagi tasbih yang baginda ajar kepada istrinya yang luar biasa nilainya. Subhanallah bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Banyak lagi. Ada juga tasbih yang pernah ditanya oleh sahabat. Seorang sahabat menjumpai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang singkat dan padat. Alimni khairan, ajar saya amalan yang singkat dan padat. Orang ini datang dari jauh ya, datang dari jauh belajar, ingin amalan yang mudah, singkat dan padat, simple. Kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Empat ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang ini pun dihafal, dia nikmati, dihayati, dan dia pun beredar. Dia pun beredar. Baru beberapa langkah pergi, dia teringat sesuatu, jumpa lagi Rasulullah semula. Kata Rasulullah SAW, tafakkar al-ba'is, orang tadi ada yang teringat dalam pikirannya. Dia datang lagi. Ada sesuatu yang tersangkut, ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Jumpa Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, yang empat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini memuji Allah yang khas untuk saya belum ada. Dia minta tambah. Minta tambah. Tandanya apa yang diajarkan baginda itu lekat di hatinya ya. Dia minta tambah.
Bah, baiklah kata Rasulullah. Rasulullah memegang tangannya lalu menambah sambil menjelaskan maksud zikir itu setiap perkataan. Katanya kalau kamu menyebut subhanallah, Allah mendengar dan menjawab zikirmu. Jawabannya sadaqta. Bila kamu menyebut walhamdulillah, Allah menjawab sadaqta. Bila kamu menyebut wala ilaha illallah, Allah menjawab sadaqta. Bila kamu menyebut wallahu akbar, Allah menjawab sadaqta. Empat-empatnya dijawab dengan sadaqta, 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 sadaqta. Subhanallah, sadaqta, betullah. Walhamdulillah, betullah. Wala ilaha illallah, betullah itu. Wallahu akbar, betullah cakapmu itu. Indahnya zikir ya, indahnya zikir. Itu maka orang mati itu katanya kalau boleh, bila ada peluang nak hidup, dia nak berzikir. Bukan nak makan, bukan nak minum, bukan nak benda lain ya. Nak berzikir, bertasbih. Tasbih, amalan yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Karena banyaknya perintah bertasbih dalam Quran ya. Banyak sekali perintah bertasbih. Ayat-ayat tasbih banyak dalam Quran. Tadi malam ambil solat Isya di Masjid Umar Ali di bandar, imam membaca surah Jumat yang diawali dengan tasbih juga ya. Subhanallah. Yusabbihu. Diawali dengan tasbih. Kemudian surah-surah yang berhampiran juga banyak yang diawali dengan tasbih. Surah Taghabun sesudah surah Jumat itu diawali juga dengan tasbih. Sebelum surah Jumat itu surah As-Saff diawali dengan tasbih. Sabbaha surah As-Saff. Surah Jumat sesudahnya yusabbihu. Surah Taghabun sesudah surah Jumat yusabbihu. Surah Al-A'la ini sabbih. Sabbaha past tense. Yusabbihu present and future tense. Sabbih perintah. Suruhan. Sabbih bertasbihlah. Subhanallah. Balik kepada cerita sahabat yang bertanya tadi, untuk saya apa? Kata Rasulullah, bila kamu sudah membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah lagi dengan Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah rahmatilah aku. Berilah aku limpah rahmat kurniamu ya Allah. Ya Allah berilah aku rezeki. Subhanallah. 4-5 minggu yang lalu khutbah Jumat tentang rezeki. Tentang rezeki. Allah maghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Allah marhamni, limpahkanlah rahmat kurniamu ke atasku ya Allah. Allah marzukni, berilah aku rezeki ya Allah. Masing-masing dijawab oleh Allah jawaban yang sama. Qad fa'altu, qad fa'altu, qad fa'altu. Sudah dapat dah, sudah ditunaikan dah, sudah dipenuhi dah. Subhanallah. Tak mungkin orang itu malas berzikir ya, bila dia sudah tahu fadilatnya, bahwa setiap perkataan dijawab Allah, jawabannya sangat merangsang kita ya, mendorong kita untuk memperbanyak zikir, karena menguntungkan kita semuanya. Kita bercakap dengan Allah. Tadi kita dah sebut, kalau orang itu baca Quran, dia bercakap dengan Allah dalam solat ya. Kalau kita nak bercakap dengan Allah dalam solat, bacalah Quran. Nanti sembahyang duha, bacalah surah sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, apa saja pilihan masing-masing ya. Subhanallah, subhanallah. Indahnya zikir, indahnya zikir. Itu maka dikatakan ulama, nak menilai hati kita itu,
ada beberapa caranya, kaedah nak menilai hati itu bisa tidak, baik atau tidak. Kalau tak baik lagi, mintalah kepada Allah hati yang baik katanya. Ini kata Imam Hasan Basri ya. Nak menilai hati kita tu ada 4 kaedah untuk menilainya. Satu di antaranya, waktu kita berzikir ataupun duduk di majlis zikir, macam mana rasanya. Yang kedua, waktu kita membaca Quran, macam mana rasanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu kita bertahajud, macam mana rasanya. Waktu kita bersolat, macam mana rasanya. Terutama zikir ni ya, terutama zikir. Bila kita berzikir, Allah bersama kita. Bila kita berzikir, apalagi duduk dengan istri, duduk dengan keluarga, anak istri, datang malaikat menyaksikannya, berkerumun, berduyun-duyun datang. Malaikat yang khas ditugaskan untuk mencari orang di mana berzikir. Subhanallah. Jadi sepatutnya ada agenda zikir bersama keluarga, terutama tentang zikir tasbih tadi ya. Tadi 4, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir adalah amalan yang dituntut dibuat banyak, sebanyak-banyaknya. Ini yang disorot dalam khutbah Jumat yang lalu. Kalau diperhatikan penutup khutbah Jumat yang lalu, tengoklah ya semula ayat dalam surah Al-Ahzab, perintah berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah. Surah Al-Ahzab halaman 423 ayat 41, 42, 43 disebut dalam khutbah Jumat, penutup khutbah, semak lagi ya, mengakhiri khutbah dibubuhlah ayat ni. Ayo kita baca sama-sama halaman 423. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. يا أيها الذين آمنوا، وهي مركب يوم الإيمان، اذكروا الله. Berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, tidak ada had. Tak ada had. Subhanallah. Wasabbih, wasabbihu. Padahal dalam zikir itu sudah termasuk tasbih itu ya. Tasbih itu sudah masuk dalam zikir, tapi dikhususkan lagi tasbih karena pentingnya tasbih itu. Dalam perintah berzikir sudah termasuk tasbih. Kenapa ada lagi wasabbihu? Pentingnya bertasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi dan petang, siang dan malam. Apa hasilnya? Kalau kita berzikir, bertasbih, berzikir banyak-banyak kepada Allah, bertasbih juga pagi dan petang, apa rizalnya ini? Ini rizalnya. Apa pulangannya? Huwallazi yusalli alaikum. Allah sendiri akan melimpahkan rahmat keampunannya kepada kamu dengan berzikir tadi. Allah sendiri melimpahkan rahmat kurnianya kepada kamu. Wa malaikatuhu, malaikat juga mendoakan kamu untuk diberi keampunan dan rahmat. Zikir itu direspon oleh Allah
direspon oleh malaikat. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan kita ini juga, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, agar kamu keluar daripada kegelapan yang banyak menuju suasana yang terang. Hidup ini gelap, kalau tak berzikir gelap. Rumah yang tak ada orang baca Quran di sana, tak ada berzikir di sana, gelap rumah itu. Naik kereta kalau tidak ada berzikir, gelap dalam kereta itu walaupun siang. Subhanallah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, supaya Allah mengeluarkan kamu daripada zulumat. Hidup ini gelap tanpa zikir, hidup ini gelap tanpa ketaatan kepada Allah. Ilan-nur, menuju suasana yang terang. Nak terang hidup, banyakkan berzikir. Nanti zikir tadi akan menghidupkan hati, akan menghidupkan minda, akan menghidupkan akal. Subhanallah. Zulumat, kalau diperhatikan perkataan zulumat itu ya, kalau dilihat dalam segi bahasa Arabnya, zulumat itu perkataannya plural, jamak. Nur itu mufrad, singular. Artinya nur itu ada satu saja. Kegelapan itu banyak. Mungkin 10, lebih mungkin 100. Mungkin 100, mungkin 1000, lebih. Kegelapan hidup ini banyak. Apa contohnya? Kegelapan kufur, kekafiran. Kegelapan syirik, kesyirikan. Kegelapan nifak, sifat munafik. Kegelapan dosa, maksiat. Kegelapan lalai, kelalaian. Subhanallah. Kegelapan jahil. Kegelapan jahil. Jahil itu gelap. Ilmu itu terang. Kegelapan hanyut dalam kebendaan. Kegelapan memikirkan kedosaan. Bila orang itu memikirkan dosa, gelap hidupnya. Subhanallah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah memerintahkan kita berzikir banyak-banyak agar keluar daripada zulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak, ilan-nur, menuju suasana yang terang benderang. Subhanallah. 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 Wa kana bil mu'minina rahima. Andangnya Allah itu sangat rahim terhadap orang beriman. Sangat sayang kepada orang beriman. Dulu dah berulang kali kita sebut ya, kisah kekasih Allah, tokoh ulama zaman dulu. Selalu kita sebut namanya Yahya bin Mu'az al-Razi rahimahullah. Melihat seorang ayah membawa anak kecil, ditanyanya, kamu sayang tak sama anak ini? Tentulah sayang, katanya, ini kan anak saya, buah hati belahan jiwa saya. Kalau kamu merasakan kehebatan kasih sayang kamu kepada anak ini, Allah lagi, katanya, Allah tuh khalik, kamu tuh baru walid, si ayah, seorang ayah. Allah tuh khalik, Maha Pencipta. Allah sangat mencintai mukminin dengan cinta yang khas. Yang lain Allah cinta juga, Allah suka juga. Tapi cinta itu ada dua, kata ulama. Cinta umum, cinta khusus. Cinta umum, semua makhluk dicintainya, dikasihnya nyawa, dikasihnya kelengkapan untuk hidup, fasiliti untuk hidup, dikasihnya bumi, dikasihnya langit, dikasihnya matahari, dikasihnya oksigen, dikasihnya air, dikasihnya sumber rezeki, dijaminnya rezekinya. Semua makhluk yang hidup di atas dunia rezekinya terjamin. Itu disorot dalam khutbah Jumat 3-4 Jumat yang lalu, waktu menyorot ayat tentang rezeki, dibaca ayat dalam surah Uhud ya, halaman 222, triple 2. Tentang rezeki ini, tandanya Allah sayang sama makhluknya, dijaminnya rezekinya semuanya. Ayat 6 di atas. Wa ma min dabbatin fil ardh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آمَنَّا بِكَ يَا رَبَّ فَزِدْنَا إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانٍ. Kami mengimani ya Allah, tambahlah iman kami setiap waktu ya Allah. Wa ma min dabbatin fil ard, semua makhluk yang melata di muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, sudah dijamin Allah rezekinya, karena Allah yang menjadikan, Allah sebagai khalik. Makhluk itu wa ya'lamu mustaqarraha, di mana disimpan rezekinya dia tahu. Wa mustauda'aha, di mana gudangnya, di mana stoknya, di mana tahu dia. Kucing pagi hari sudah bangun. Belum bangun manusia sudah bangun duduk di tepi jalan. Menunggu apa? Menunggu tikus. Dia tidak mencari tikus, bekerja-kerja mencari tikus. Dia duduk tepi jalan. Nanti tikus akan melintas. Sekian detik lagi dia akan melintas tikus itu. Terus ditangkapnya. Subhanallah. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tertera dalam catatan besar. Jangan risau. Tentang rezeki jangan risau, tapi karena bekerja ya, karena bekerja. Perintah bekerja itu ada dalam surah Muluk, dalam surah lain juga. Perintah bekerja berusaha, subhanallah, sering juga disebut dalam khutbah Jumat ya, ayat dalam surah Muluk, subhanallah. Ayat berapa? Ayat 15, halaman 563. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Halaman 563 ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Huwallazi, Allah jugalah yang menjadikan untuk kamu ni bumi, tempat kita hidup ni, zalula, mudah dijelajahi. Kecuali sekarang time COVID ya, susah ya. Famshu fi manakibiha, pergilah ke mana saja. Pelosok bumi, kampung mana, kota mana, desa mana, pergilah ke bukit dan ke lurah, ke darat dan ke laut. Pergilah. Wa kulu merizki, kalau kamu pergi bertebarat untuk mencari reda Allah, mencari kurnia Allah, kamu akan diberinya rezeki. Tapi jangan lupa, wa ilaihin nusyur. Seenak-enak makan, seenak-enak minum, seenak-enak tempat tinggal, jangan lupa, wa ilaihin nusyur. Jangan lupa an-nusyur. Jangan lupa saat berbangkit, hari kiamat, hari kita dibalas. Jangan lupa diberinya rezeki supaya untuk bekalan kita di hari pembalasan nanti. Subhanallah. Kita baru coba urai tentang sabihisma rabbikal a'la tadi sedikit ya. Dulu kita juga sudah pernah sorot, tapi lain sorotannya. Dulu kita pernah sebut sabih ini. Sabih ini kata ulama ada 3 kontennya. Kalau ingat lagi, bertasbih itu ada 3 isinya. Pertama, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Allah itu tidak ada sifat yang tak elok, yang merupakan kecacatan bagi zatnya. Sabih, nazih, sucikan Allah itu. Bila Allah itu suci dan bersih, berarti Allah itu agung, hebat. Itulah maka ada pada sifat Allah itu Asmaul Husna. Allah itu mempunyai Asmaul Husna, sifat yang agung, yang hebat. Allah itu bersih, Allah itu agung karena dia bersih. Cuma makna yang kedua, Allah itu mesti diagungkan, mesti dijunjung titah perintahnya, mesti didengar seruannya. Kalau Allah memanggil, mesti dengar panggilannya dan disahut panggilannya. Kita 5 kali dipanggil sehari semalam. Pembesar suara,
panggilan yang tidak ada pembesar suara, setiap ujung malam dipanggil orang untuk berhadap kepada Allah. Tak ada mikrofonnya. Direct Allah memanggil tanpa mikrofon. Ada yang pakai mikrofon ya, 5 kali. Yang tak ada mikrofon menjelang subuh di ujung malam. Besarkanlah, agungkanlah Allah itu tuh makna kedua. Makna ketiga, patuhlah kepada Allah. Tasbih itu kata ulama ada makna agar kita mematuhi Allah. Karena bila Allah itu suci bersih, Allah itu agung dan mulia, patuhilah. Jangan tidak patuh. Itulah makna tasbih. Kata ulama ya tiga ya, mensucikan, mengagungkan dan mematuhi. Katalah 3M ya, 3M. Mensucikan, membersihkan, mengagungkan, memuliakan, mematuhi, taat setia kepada Allah. Itulah makna tasbih menurut analisis ulama. Subhanallah. Mudah-mudahan ayo kita baca tasbih yang 5 tadi ya, yang 5 tadi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Tasbih yang Allah suka mendengarnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih yang seharusnya dibaca 100 ya. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallah wa bihamdihi. Nanti kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan amalan ini inilah aset kita yang paling besar pada sisi Allah. Apalagi tiga jenis tasbih tadi ya, ketiga-tiganya hebat, ketiga-tiganya hebat, susah nak dinilai ya. Itu maka dikatakan ulama, amalan yang sangat dirindui, yang sangat disukai, yang sangat disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia, kurang banyak bertasbih, kurang banyak bertasbih. Maka kita disuruh bertasbih, berzikir sebanyak-banyaknya tadi dalam surah Al-Ahzab. Aku luku lihaza wa astaghfirullahaladzim. Allahumma zidna wa la tangkusna. Allahumma zidna wa la tangkusna. Allahumma zidna wa la tangkusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'thir alayna. Wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh. Fallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair. إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأقربائنا وأحبائنا ولأصدقائنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ولمن أحسن إلينا يا أكرم الأكرمين ولمن أسأنا إليهم يا مجيب
السائلين اللهم لا تدع لنا ولل حاضرين من الغائبين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته يا مجيب السائلين ولا حيا الا هديته يا مجيب السائلين ولا حيا الا هديته يا مجيب السائلين ويا اكرم الاكرمين ويا مجيب السائلين وبارك لنا ولهم برحمتك ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسنا أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 تقبل الله منكم.